الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه Faman istanna sunnatihi ila yaumiddin Amma ba'ad Alhamdulillah kembali kita bisa melanjutkan pembahasan kita Pada kitab menyesar dan kita masih di Yaitu Babul Asma'il Mabaniyat Bab Isim Mabani Dan sebelumnya kita sudah masuk pada yaitu pembahasan di isyaroh. Dan sudah diberikan contoh ya kemarin bapak Untuk isyaroh? Sudah, Ustaz. Sudah ya. Sekarang kita nantakil ida. bismillahirrahmanirrahim asal asalisah isim yang ketiga ya dari mabni. yaitu alis mausul isi mausul isi mausul isi mausul cara makna adalah kata sambung kata sambung Nah, maruf dalam bahasa kita itu yang. Ini sering kita dengar dengan yaitu istilah yang. Jadi si mausul. Jadi maknanya memang itu. Ya. Di contoh apa saja yang termasuk isi mausul alladhi alladhani alladhina. Berikutnya al-lati, al-latani, al, 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 al jadi kesemuanya ini bapak oh, adalah isinusul. Ya, itu semuanya adalah isinusul. Maknanya yang, ya, maknanya yang, hanya saja kenapa lebih, ya, lebih dari satu. Karena terbagi sebagaimana di pembahasan isyarah terbagi dari sisi jenis dan jenis dan jumlahnya. Kalau nanti digunakan untuk jenis khusus ya, jenis yang bagaimana, kemudian jumlah berapa, begitu juga aladina, al begitu juga begitu uh, juga aladani al dan aladina, al begitu seterusnya. Jadi sekarang adalah menghafalkan dulu isim isyarah. Alladzi, alladzali, alladzina. Allati, allatani, allati, allai. coba Bapak hafalkan dulu. Yang sudah bisa silakan langsung di sebutkan. Sekarang mau coba start. Nah, no, okay. Allazi, allazani, allazina, allati, alla, allati, allatani, allati, allai. Hey, oh,

Ya, berikutnya. Anda Masad. Ya, betul. Allazi, allazani, allazina, allati, allatani, allati, allai. Nah, mantas. Berikutnya. Anda Ustaz. Ya, betul Pak. Allazi, allazani, allazina, Allati alatani, Allati Allai Ya. ini di sini hati-hati ya. Ada yang sama, ada alati, al dan ada alati. Al nah, hati ini hati ya. ini ada perbedaan Perhatikan ada lamnya pendek Ada lamnya panjang Ah alat Nah Ulangi, ulangi Ustaz. Iya. Yeah. Bismillah. Al-lazi al-lazani al-lazila. al al-lazani al-lazi al-lazi. Hmm. Berikutnya. Sudah ya? masih ada? Saya ada satu Ustaz. Pak Pandi Ustaz. Iya Pak Pandi. Bismillah. Alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allat, allati, allai. Ya, jadi kan ada pembagian di sini. Jadi pertama secara mana? sama semua <tuh> diartikan <tuh> ya. Berikutnya kita lihat penambahan ya. Dan kalau Bapak sudah print ini maka silakan diperhatikan. Afwan Ustaz ini belum mana share kemarin ke teman-teman. Maaf -teman. Jadi ini ya. Alispol mausolo simausol mananya yang dia terbagi tadi. terbagi nanti kepada ya di sini terlihat ya Bapak. Ya ada alladzi alladzani alladzina Buyan allati allatani allati allai. dia terbagi di sini ya, ini tadi semausul aladi aladani aladina ya yeah. jenisnya apa jenisnya laki-laki mudak laki-laki aladi aladani aladai aladina untuk laki-laki berikutnya allati di bawah allatani allati allai ini untuk perempuan ya yeah. jadi untuk menyambung jenis kata yang perempuan ya Bapak ya jenis kata sekali lagi itu pembagian dari jenis. Kali lagi aladi al aladani al aladina untuk laki-laki. Kemudian alati alatani al alati alai untuk perempuan. Berikutnya secara jumlah yang disambung. Ya, alladhi dan allati itu untuk jumlah satu. ya aladi dan alat aladi dan alati untuk menyambung yang berjumlah satu. Nanti kita berikan contohnya. Berikutnya alatani, kemudian alatani, laki-laki dan perempuan ini untuk jumlah tuh dua. Berikutnya alatina. Allati, Allah, Allah, ini untuk jumlah lebih dari dua, tiga ke atas, ya, tiga atas. Jadi itu secara yaitu jenis dan jumlah diperhatikan, diperhatikan tadi mana yang laki-laki dan mana yang perempuan. Lalu mana yang berjumlah satu? mana yang berjumlah dua dan mana yang berjumlah lebih dari dua. Berikutnya, ya Ma dan Alati. Al untuk Ma dan Alati. Al untuk Ma dan Alati. Al Jadi untuk nanti menyambung yang lebih dari dua juga. Hanya saja bebas ya dari mudakar atau dari dari laki-laki atau dari perempuan bebas ya lebih dari dua tapi apa dia nanti apa? untuk yang ya. untuk yang tidak ber, berakal ya di atas ini bapak untuk yang tidak berakal ya ma dan alati al untuk yang tidak berakal. Jadi diperhatikan ada tiga poin yang harus kita ingat dalam pembahasan uh, isi mausul ini bahwa pertama dia memiliki jenis laki-laki dan perempuan diperhatikan lalu dia berkait juga kepada jumlah ada yang untuk menyambung satu ada yang menyambung dua ada yang menyambung jamak lebih dari dua Kemudian juga berkait dari sisi berakal atau tidak berakal. Untuk yang satu dan dua, untuk yang satu dan dua, yaitu syafa alladhi, allati, alladhani, allatani. Ini untuk tidak berakal, untuk berakal dan tidak berakal. Ya, untuk satu, dua, laki-laki maupun perempuan. Berikutnya, yang untuk lebih dari dua, alladi, allati, allai. Ini hanya untuk berakal. Jama' dan untuk berakal. Berarti apa? Hewan dan benda tidak masuk. Hewan dan benda tidak masuk. ya Berikutnya, yaitu apa? Untuk ma dan alati tidak ber akal jamak tidak berakal. Jadi tiga poin ini harus diperhatikan, Bapak. Jadi ada jenis, ada jumlah, ada nanti bab berakal atau tidak berakal. Diperhatikan yang ada di tabel. Ya berikutnya kita masuk kepada contoh ya di sini nggak ada contoh di sini quiet saja contoh contoh ya diperhatikan kita akan menerapkan bahwa Pak, dalam pembahasan mausul ini kita terapkan isyara ya kita serapkan isyara dan juga isim mausul atau ya kita terapkan juga do domir contoh ya Jadi kita terapkan isyarat ini. Sebentar. Ya, contoh pertama ada rojulun al ya jelis sumal al-kursi. Jadi kalau nyambung ada rojulun al ya ingat bapak bahwa tanwin kalau al ladi ini wasol ya di depannya. Jadi kalau sebelumnya tanwin maka tanwin itu muncul nun ya. Jadi rojulun itu kan aslinya rojulun. Ini asli ya. Jadi nanti nyambung kepada yaitu isyarah ya, eh, kepada mausul maka apa? Rojulunil Rojulunil ladi ya. Nah itu muncul dia. Ya. Bukan Rojulul ladi sana ya. Tapi Rojulunil ladi. Kalau langsung kelam, iya begitu. Ini kan ada wasol. Rojulunil ladi ya. Jadi hadza rajulun alladhi yajlisu 'alal kursiyyi. Ini adalah seorang pria yang sedang duduk di atas kursi. Jadi di sini perhatikan ya, ada tiga poin. Pertama, hadza. Kenapa dipakai hadza? Karena kita menunjuk kepada jadi penggunaan isyarah itu melihat kepada yang ditunjuk. Ya. Patokannya adalah kepada yang ditunjuk. Jadi kenapa dia pakai hata? Karena yang ditunjuk satu laki-laki berakal. Ya, jadi ya satu orang kemudian jenis laki-laki dan berakal ya. Makanya pakai hada. Berikutnya isi mausulnya pakai aladi. Ya, kenapa menyambung ke arrojulun ya yang apa itu yang dia jenis laki-laki dan yaitu berjumlah sa satu ya nah gitu jadi tiga poin ini saja dulu adapun yang jelisu ala kursi nggak usah di apa diindahkan dulu nggak usah diperdulikan dulu karena itu adalah kata kerja kita belum sampai di pembahasan. Berikutnya Contoh berikutnya Hada kalau untuk menunjuk dua Kita gunakan apa? Padri Hazani Ustadz Hazani Hazani nah, Sekarang kita gunakan Hazani Untuk menunjuk dua Berarti benda yang ditunjuk juga dua, apa jadinya Pak Solihin? Oh, Rojulani. Rojulani. Ada nih Rojulani. Jisar untuk keduanya tadi apa Pak Haryo? Eh, isi musul untuk keduanya. Dua dan jenis laki-laki. Mana, Pak Haryo? Al-Ladhani, al hadzani rajulani ladani ya jadi sama dua semua sama dua dan sama jenis laki-laki Ada nih rajulanil ladani nih alal kursi. Ngapa? Nah, ini contohnya. Ini adalah dua orang laki-laki yang sedang duduk di atas kursi. Ya, kursinya nggak harus dua juga ya. Itu ya kalau mau diduakan juga boleh ya. Kalau kita jadikan dua ya. Berarti al kursi kita jadikan musanna. Ya, menjadi apa dia? Menjadi apa dia Pak Pandi? Kursi kita jadikan musanna jadi al qursi Kita jadikan musanna. Jumlah dua.

Alah huruf jar. Hmm, berarti bagaimana kita sudah belajar alaman hiero sebelumnya. Tanda jarnya musanna. Dengan apa tanda jarnya musanna Pak Anton? Uh, ya. Ya. Ya hmm, Berarti bagaimana jadinya? Alal. Alal Al korsilina. Coba kursi ditambah Yanun lagi. Kursi. Apa kaidah untuk pembentukan musanna? Uh... Mana Pak? Jadi huruf nah, kalau sebelum Kalau kursi ya ini Alal kursi, no, yeah. si, yeah, si, nah. -si ya ini ya. kursi ya ini ini iya, iya, ini kursi ya. iya, Nah, hmm, gitu. Hadani rojulani. Hadani rojulani ladani. Ya jelisani alal kursiyai. Ini tambah lagi ya nun. Dan ingat sebelum penambahan alif nun dan ya nun. Hurufnya menjadi fatfah. Jadi dua orang pria yang sedang duduk di atas dua kursi bisa. Itu nggak ada pengaruh kita mau bilang duduk di buah, sebuah kursi itu nggak ada masalah ya. Secara kaidah itu tidak salah. Mungkin secara makna ya nggak nggak cocok itu duduk di atas dua orang satu kursi. Nah. Berikutnya untuk ya hadani dua untuk jamak apa? Pak Pandi, apa tadi isyarat untuk Jama yang sudah kita pelajari? Hazani. Hazani ini kan dua, untuk jamak Untuk Jama. Hau, u -ha -ulai. Ha -ulai Ya. u jadi, untuk jamak, ha'ulai. Ha'ulai. Hmm. rojolon jamak jamaknya apa, Pak ya pak patri, Rijalun Ustaz. Haulai uh, rijalun. Dan ingat ya, apa haulai uh, untuk berakal. Namanya nataksi. Nama rijalun. Ya. Jadi mausulnya pakai apa tadi, Pak Haryo? Alladzina, Ustaz. Alladzina, karena jama' ya. Kita pakai Alladine. Haulai rijalunil. Ingat tadi ya. Di don, di munculkan nun. Rijalunil ladina. Ya. Baru kata kerja. Nah, sekarang kalau kursinya kita jamakkan juga, apa jadinya Pak Solihin? Alal kursiyina. Hmm? Alal kursiyina. Hmm? Ah, alal karosiyu, Alal... Kalau karosi ada huruf jar karosi karosi ya nah ya gitu haula'i rijalun mereka adalah para laki-laki yang sedang duduk nalal karosi di atas kursi kursi ya jadi dilihat pemakaian isyarah kemudian ya jumlah yang ditunjuk oleh jumlah yang ditunjuk oleh isyarah dan jenisnya kemudian penggunaan isi mausulnya Berikutnya untuk perempuan satu. Kita gunakan apa? Eh, Panton. Hadihi. Hadihi. Ya, tentu yang ditunjuk perempuan. Hadihim ro'atun ya imro'atun itu hamzah washol ya bapak-bapak jadi harus disambungkan dengan kata sebelumnya Hadihi imra'atun. Ya, isi mausulnya kita pakai perempuan juga. Ya. Apa Pak Pandi? Perempuannya tadi si mausul. Kalau alladhi mudakar, perempuannya apa? Ya, Ustaz. Hmm? Alladhi. Alladhi. Hadihi imra'atunillati. Ya, ini nyambung semua ya. Hadihi imra'atunillati. Ya. Hadihim ra'atunil lati tajlisu ala kursi. Ini seorang perempuan yang duduk, sedang duduk di atas kursi. Berikutnya untuk jumlah dua. Patri Syaroh. Hatani Ustaz. Hatani. Ya, Imratun Musanna Pak Solihin. Imroatani. Imroatani. Hatanim. Ya hatani meroatani baru si mausul pakai dua juga. Ya panton pa eh, pak ha, pa Hario ya. Allah tani tak. Allah tani. Hatani meroatani ya.

Hata nimrata nilatani tajlisani alal kursi ya ini. Ini dua orang perempuan yang sedang duduk di atas dua kursi. Berikutnya untuk jamaknya Pak Anton. Apa isyarah? Haulai. Ya, haulai di sama ya. Haulai imroatun apa jamaknya Pak Pandi? Alati. Bukan jamak dari imroatun. Bukan isi mausul jamak dari imroatun. Ah. Uh... Ya tadi rojulun jamannya rijalun kalau imroatun jamanya imroatay ini imroatay ini itu musanah itu jumlah dua imroa uh, imroatun Im, Im Jadi jama' taksir ya. Haulai jamak taksirnya apa? Nisa. Nisaun ya. Isi mausulnya Pak Alati al ya. Al Alati, ya untuk jamak. Ini untuk jamaknya. Ada dua ya. Alati al atau al alai. Ya, haula'i nisa unillati au nisa unillai. Ingat ya, boleh salah satu maksudnya. Kan dua-duanya, ya. Kemudian ya jelisna 嗯嗯。Mm hmm. <laughs> ya jadi ha nisa ulati au nisa ulai nisa unillati au nisa unillai ya halal karosi ini para wanita yang sedang duduk di atas kursi kursi ya jadi untuk jauh nanti kita tinggal ganti saja untuk kalau jauh kita tinggal kan ganti saja ya menjadi dalika ya dalika rojulunilladi ya jadi soal kursi itu seorang laki-laki yang sedang duduk di atas kursi. Untuk dua, Danika. Ya, Danika rojulani ladani yajlisani alal kursi ini. Berikutnya, untuk jamak tinggal kita ganti ya yaitu ula ika untuk perempuan tinggal ganti til tilka lalu untuk dua menjadi tanika. Ya untuk jama ula ula ika. Ini tinggal diganti saja, ya. Hmm. Jadi ini isyarah penggunaan ya. Jadi penggunaan isyarah, penggunaan isi mau, isim mausul ya. Sahihnya kita di isim mausul tadi ya. Yaitu alladzi alladzi alladzani alladzina allati allatani dan allai allati itu isim mausul jadi dia penyambung di tengah ya bapak atas sambung ya dan berada di tengah umumnya. Kemudian ini adalah penggunaan isyarat tadi yang berakal saja ya, jadi yaitu uh, rojulun dan yang berakal ya ada pun satu dua sama ya satu dua itu bisa berakal tidak berakal baik isyarah maupun mau mau sul, ya nggak ada masalah tapi kalau untuk jamak tidak berakal tadi pakainya adalah menggunakan ma atau al lati untuk jamak tidak ber berakal ya di jamak tidak berakal pakainya ma atau Allati ma atau al -laki. ya contoh penggunaan misalnya <tuh> pejamak tidak berakal Yang kita gunakan juga isarohnya khusus jamak tidak berakal yaitu apa hadihi jika dekat dan tilka jika jauh hadihi kutubun Hadihi kutubun. Nah, dari apa isyaratnya pakai atau mah? ya atau ma? bebas ya. Hadihi kutubunilati. Ya. contohnya ini ini adalah kitab-kitab ya -kitab. jamak dari kitabun dan jamak tidak berakal kita gunakan isyarah hadihi untuk tidak berakal jika dekat hadihi kutubun ini adalah kitab-kitab alati kita pakai ya alati Al istaroi tuha pesuki ini adalah kitab-kitab yang telah aku beli di pasar ya. Nah, itu jauh, tinggal diganti. Jauh, tinggal kita ganti til tilka. Ya, tilka. Ya, ini untuk tidak berakal ya, Bapak ya. Jadi isyara uh, dan mausulnya sudah jelas di sini ya. Hadhihi mausulnya al Allah. Itu tidak berakal atau ma ya, atau ma. Jadi pertama dari kaidah yang kita pelajari bahwa isim mausul itu apa tadi? Ya alladhi, alladhani, alladhina, allati, allatani, allati, allai. Ya. Nanti ada isim isyarah yang dia itu keluar dari kaidah isim isyarah yang telah disebutkan ini. Ya ada isim isyarah yang keluar dari kaidah maksudnya apa dia punya kaidah sendiri. Isim mausul ya. Yaitu siapa dia? Ya dia adalah dia adalah man dan ya man dan ma ya ini sama isim usul juga Bapak ya diartikan dimanai yang hanya saja dia tidak seperti alladi alladani allati allatani Al 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 ya seperti itu. Tidak seperti itu dari sisi siapa? Tidak ada pembagian jumlah dan jenis. Jadi, perbedaannya hanya dua. Man ya, itu pembagiannya dari sisi untuk man ini berakal ya sedangkan ma ini tidak berakal itu bedanya Bapak ya jadi maksudnya apa nanti jumlahnya mau nanti laki-laki atau per, apa jumlahnya mau nanti tunggal dua atau jama atau nanti mau laki-laki e, atau perempuan ya itu tidak diperhatikan ya. diperhatikan hanya berakal atau tidak berakal jika berakal maka nanti adalah kita gunakan man jika tidak berakal maka kita gunakan ma ya contoh misalnya ya ini contoh ya man ilmah. ya lamul ilma ya aman man ilma telah datang ya orang yang nah, itu ya tentunya berakal orang yang apa itu akan mempelajari ilmu jadi si mausul itu tidak berakal Datang orang yang akan atau ingin mempelajari ilmu, contoh tidak berakal. Ya, kan itu ma, Aku melihat apa yang sedang ditulis oleh guru, apa yang sedang ditulis oleh guru. Apa di sini yang ditulis tentunya tidak berak, berapa ya. Nah, jadi di situ perbedaan secara garis besarnya man dan ma, sama-sama diisi mausul juga. Seperti Allah, Allah ya Allati, Allatani, Allai, Allai, Allati, Allai, ya sama yaitu fungsinya untuk menyambung. Hanya saja dia tidak ada pembagian seperti Allah tani, Allati, Allatani. Ya, terbaginya hanya dari sisi berakal atau tidak berakal. Nah, bapak, ya, jadi itu tambahan yaitu seputar isi mausul ya yaitu ma dan man ya ya sini belum dilengkapi Ya, jadi wah, intinya perhatikan dulu yang sudah ada, hafalkan dulu isim isyarahnya. Ya, insya Allah nanti setelah itu baru disusul dengan koinnya masing-masing. Fungsi dari aladi di. Nah, tidak hanya itu ya Bapak, ya, sudah kita bahas juga seperti isim isyarah, isim domir. Yang ada taksimat, yang ada pembagian -pembagian, ya. Jadi itu tidak bisa sekali dikuasai. Tidak bisa sekali baca, tidak bisa sekali dengar. Ya harus berulang, ya mungkin mendengarkan dari guru hanya bisa sekali. Ya, mendengarkan penjelasan hanya bisa sekali. Tapi untuk mengulang itu banyak kesempatan dan itu kembali kepada kita. Dan sebagaimana yang kita ketahui bersama, ilmu itu kita bisa kuasai karena kita yang sudah berusaha untuk membuat pelajaran itu bisa kita kuasai. Adapun guru hanya wasilah yang Allah datangkan untuk menyampaikan ilmu. Tapi ya kita berhak meminta kepada Allah yaitu apa? mendapatkan guru yang bisa menjelaskan pelajaran kepada kita. Nah, itu tugas juga, itu bagian dari tawakal kita juga kita berusaha mencari guru yang ya dia bisa menjelaskan pelajaran ya seandainya masih ada eh, apa bisa untuk melakukan itu jika tidak ya dengan siapapun yang bisa mengajarkan ilmu ya bapak, ya karena ya bersama ilmu itu adalah kebaik kebaikan tinggal kita minta kepada Allah yaitu apa pemahaman ya robizin ni ilma robizin na ilma fahma ya ya Allah ya doa selalu bapak ya terkhusus di Ramadan ini Berdoa selalu minta kepada Allah tambahan ilmu dan juga apa? tambahan ilmu yang bisa juga kita pahami, yang lebih utama ya. Bukan hanya sekedar kita bersama ilmu dan hanya sekedar membahas ilmu tapi tidak memahami ilmu, ya. Nama Bapak ada yang mau ditanyakan sebelumnya untuk pembahasan isim syarah isim mausul? Ustad, izin bertanya Ustad. Ustad, kalau yang untuk mausul itu kan yang di untuk berakal itu kan yang Jama ada yang Alati sama Alai. Ini kalau untuk penggunaannya kedua ini bebas atau ada ketentuannya Ustad? Bebas. Nah, bebas. Penggunaannya bebas. Ya bisa bapak jumpai di surat penggunanya yang lebih banyak itu ya di surat surat yang menunjukkan kepada tentang perempuan diantaranya surat pola jadi di sini Nah, di sini ya, iye ya wallahi, ya, berarti apa mereka banyak perempuan. Uh, iya jadi untuk penggunaan, Uy. ya alatnya juga ada. ya, ya. Walati ada juga. Walati yakti Ya, para wanita yang mendatangkan yaitu kekejian. Ya, maksudnya Para wanita yang melakukan kekejian. Min nisaikum dari diantara para wanita kalian. Ya. Ya, itu ya Bapak. Jadi dipakai. Jadi ini di bawah ada juga wa ummahatukumullati ardhana dan ibu-ibu kalian yang telah menyusui kalian. Ya. Di bawahnya lagi waroba ibukumulla tv hujurikum. ya. Kemudian di bawahnya lagi min nisa ikumulla tidak kultum. Ya. Jadi banyak ya penggunaan alati al dan al alai. <tuh> Penggunaannya tidak eh, ditentukan ya, maksudnya tidak ada kuaid khusus kapan digunakan Al-Lati dan kapan digunakan al alai. Hanya saja yang perlu kita ketahui dia adalah untuk menyambung yang jama perempuan dan ingat al khusus yang jama baik isyarah maupun mausul itu hanya untuk ber berakal. Ya ini ini mausul di atas isyarah bapak perhatikan yang jama ya yang jama yaitu haulai dan ulaika. Jadi hanya untuk yaitu apa berakal ya hanya untuk berakal isyarah dan mausul. Adapun berakal tidak berakal satu dua ya dan khusus zaman tidak berakalnya ada gitu juga mausul sama kaidahnya hampir sama mirip ya kaidahnya hampir sama mirip ya hanya saja isyarah perbedaannya isyarah untuk tunjuk mausul untuk sambung. Nah, itu. Nah, Ustaz. Jazakallah Ustaz. Oh, ya. ya. nanti nanti silakan e, kalau filenya sudah dibagikan bahwa bawa print ya. Ini sebagai faid daripada nulis sendiri gitu. Ya tapi memang lebih utama itu kalau nulis sendiri bapak karena akan lebih yaitu apa melengketkan ingatan ya karena kita nulis itu melihat dan memperhatikan dan juga mengingat. Ya tapi tidak ada masalah tentang itu ya. Ada masalah karena membaca itu juga ya, jendela dari ilmu ya. Membaca sebagaimana kita ketahui ya, terbiasa, peribahasa yang disebutkan membaca adalah jendela dunia, ya, jendela ilmu ya, Bapak ya, jendela pembuka yaitu apa kepada il, ilmu. Ini perbanyak membaca dengan ini sudah rangkuman ya, Bapak ya. Jadi ini saja dari awal, min awal ya min awal min safhatil ulah dari halaman yang pertama ini sudah dirangkumkan tentang bab-bab ya dari sindomir ya alamat arab ya sudah tinggal Bapak baca saja ya nah langkah baiknya karo sama-sama yaitu lebih utama Ya nanti kita tetap berharap ya Bapak, ini karena Bapak, -Bapak masih di awal juga, kita tetap berharap nanti mudah-mudahan ada waktu untuk kita bisa tetap terus menyambung pelajaran kita. Nah, kita berdoa kepada Allah. Mungkin materi kita sedikit-sedikit saja Pak ya. Atau kita lanjut kepada isim mabni yang berikutnya. Saya serahkan kepada Bapak-Bapak. Pak Pandi, gimana Pak Pandi? Khusus Pak Pandi. Kita bisa lanjut. Atau cukup Pak Pandi? Gimana? Ya, kalau untuk yang berikutnya, 4 dan 5 ini nggak ada taksim. Nggak ada pembagian. Taksim itu pembagian nya ada pembagian itu satu dua dan tiga ya satu dua dan tiga ya sindomir kemarin terbagi daripada ya, apa daripada yaitu mutasil munfasil ya ya sebagaimana yang ada di sebelumnya ya jadi di sini sudah lengkap bapak ya ini lebih lengkap dari yang eh, saya tuliskan nah ini sindomir ya Bapak bisa lihat simdomir terbagi dari sisi ya di sini. Jadi yang ada taksimat pertama simdomir, simab ini munfasil ya. Dari pertama munfasil, kemudian mut mutasil, ya. Nah, ini ada tambahan mungkin saya jelaskan saja agar nanti bisa memahami untuk domir. Kemarin mungkin belum saya tambahkan. Jadi khusus ini Bapak ya, khusus Domir mutasil, ini kan barisan sebelah ya kanan, domir mutasil, sebelah kiri domir mutasil, mananya di tengah. Jadi untuk yang domir mutasil, bapak, bapak perhatikan ya, domir mutasil ini khusus yang ini, yang enam yaitu waib orang ketiga ya, <tuh> orang ketiga, mereka. Jadi terbagi dari dua ini laki-laki perempuannya ya. Jadi sini laki-laki perempuan. Tiga atas laki-laki, tiga bawah perempuan. Ya. Perhatikan jadi ada dua bentuk di sini berubah ya. Ya, perhatikan hu bisa berubah menjadi hi. Dan huma bisa berubah menjadi hima. Hum bisa berubah menjadi hin. Adapun ha tidak. Adapun ha tidak ya, ha tetap, ha tetap, ya tidak berubah, tidak bisa berubah. Ada huma bisa berubah menjadi hima, punna bisa berubah menjadi hin, hinna. Bukanlah mereka ini, mereka tetap bisa mabni namanya. Karena perubahan ini karena ada harok, ada uh, kebutuhan atau ada alasan, ya. Yaitu berupa apa? Ya, ini perhatikan di bawah disebutkan. Kapan terjadi hu dibacahi, huma dibacahi ma hum dibaca kemudian paling bawah hunna dibaca nah. Harokatnya doma berubah menjadi kasroh itu ya. Kapan? Nah, ini ya. Di bawah ada keterangan domir mutasil berharokat kasroh jika ada sebelumnya huruf berharokat. Nah, ya, ya. Domir mutasil yang khusus itu saja tadi. Hu, huma, hum, kemudian hunna. Itu harokat hunya bisa berubah menjadi kasroh. Kapan itu? Ya, yaitu pertama bapak Ya. Jika ada, ini tadinya. Jika ada, jika ada sebelumnya, huruf berharokat kasrah. Ini pertama, ya. Kalau huruf sebelumnya, ingat, mereka domir mutasil, ya, bersandar kepada huruf sebelumnya. Jadi, kalau nanti huruf sebelumnya kasrah, maka kita kasrokan atau sebelumnya ada huruf ya berharokat sukun ya maka juga kita gunakan yang kasar ya kita juga gunakan yang kasar contoh ya contoh misalnya ada ya Contoh misalnya Robby, ya kata Robun, kata Robun ditambah domin H, ya H hmm, ya. jadinya apa Robuhu. Robbuhu. ya. Pada kala ini kita menggunakan hak dengan dom, domah, ya. Adapun kalau nanti sebelum Robbu ada huruf jarmin misalnya, pengaruh huruf jarmin merubah, yaitu harokat isim setelahnya menjadi berharokat kasroh, ya. Jadi apa dia? yang berubah menjadi min ya rob nyambung kepada domir. Nah, robbunnya berubah menjadi robbi. Berubah menjadi rob robbihi. Ya, robbihi. Kenapa kita tidak baca robbihu, ya? Kenapa? Karena sebelum ha domir sekarang adalah huruf berharokat kasar. Maka kita gunakan hi kita bukan gunakan hu jadi tidak kita baca min rob bihu, tapi min rob bihi. secara makna sama ya secara makna sama kemudian contoh misalnya ada ya ya berikutnya ada ada ya Ya, ya sukun sebelumnya. Khusus ya sukun. Kalau selain ya, selain huruf ya berharapkan sukun, maka tidak tidak merubah jadi hi. Tidak berubah jadi hi, tapi tetap hu. Contoh misalnya, ya, ya sukun, ya ada kata kita Untuk kitab ini. Ya, dua kitab. Kitab ini. Ditambah domir. Hu. Oh. Nah, ini ingat Bapak. Ini mungkin uh, ada yang belum. Ini belum saya jelaskan kemarin ya. Tapi di kelas sebelumnya sudah saya jelaskan. Jadi ini semusana kitab ini. Kalau dia disandarkan dengan kata lain, maka huruf nunnya busana itu bisa hilang ya menjadi apa kita baik kita baik ya kita baik nah jadi hilang nunnya nanti ini sekarang ya sukun maka kita nggak jadikan kita baihu ya ketika bersambung bersama domir tapi menjadi apa kita baihi kita baik, ya. Dua kitab dia, dua kitab dia lagi, lagi. Nah ini ya, Koed yang harus diingat. Jadi dibaca-baca nanti bapak, ini sudah dirangkumkan koin-koin di dalam talafis ini ringkasan ini, kitab ringkasan ini ya, yang memudahkan kita insya Allah ya di dalam memahami koin yang sudah diajarkan. Ini domir ya. Domir taksim. Berikutnya isyarah tadi ya. Yang ada taksim isyarah ini ya. Terbagi juga dari sisi yang ditunjuk laki-laki perempuan. Berakal tidak berakal. Terus jumlah yang ditunjuk satu dua atau jamak Atau jamak tidak berakal. Ya, dan juga isim mausul. Ya, adapun isim sel selanjutnya yaitu Ya. Yang keempat dan yang kelima ini saya rasa kita lanjutkan saja karena di sini tidak ada taksim ya. Yang keempat yaitu ismul istifhami. Kata tanya. Isim istifham kata tanya, kata untuk bertanya. Hmm, ya. contoh nah, ada man kita jumpai man juga ya. Jadi sebelumnya di isim mausul tadi ada man dan ma tambahan sebagai ziyada ya pada isi mausul ada man juga ma ya nah di isi mausul di isim istifham juga ada man ya bapak ya ada man, kaifa, kam, mata, aina. Tambahkan satu lagi juga ada. ya Di isim istifham juga ada ma. Tambahkan Bapak ya. ya nah, Setelah berikutnya tambahkan ma. ya Jadi perbedaannya apa? Kalau man dan ma di mausul artinya yang. ya Man dan ma di mausul maknanya yang. Ya sebagaimana tadi yang disebutkan bermakna yang ya tapi kalau bisa bertanya bermakna kata tanya ya jadi man siapakah kalau ma apakah hmm, gitu ya perbedaannya sama di sisi man siapakah tentu yang ditanya berakal ma apakah tentu yang ditanya tidak berakal ya jadi ada man, siapakah? Berikutnya <coughs> kaifa, bagaimanakah? Kemudian kam, berapakah? Kemudian mata, kapankah? Berikutnya aina, di manakah? Berikutnya ma, ya, apakah? Yaitu isim, isim Ya, nanti untuk ziadahnya pertemuan berikutnya saja saya berikan untuk membedakan nanti cara membedakan bagaimana nanti tahu di kalimat man dan ma mausul man ma dan i istifham sebentar Berikutnya yang terakhir adalah isim yang terakhir. Ismu syarti, isim syarat. Bedakan ya tadi di atas ada ismul isyarah. Ada ismul isyarah. Ya kata tunjuk. Kalau di bawah isim syarat. Ya. Syarat. Nah, itu syarat. Nanti dalam pembahasan syarat ini yaitu ada konteks yang harus diikutkan yaitu apa konteks syarat dan jawab syarat ya berikutnya insya Allah kita lihat dulu siapa saja isim syarat ini misalnya contoh ya ada man ada man ada ma lagi jumpa kita sudah man dan ma pada tiga tempat ya bapak yaitu pada mausul pada istifham dan pada syarat ya. Jadi perbedaannya nanti kita akan berikan berikutnya. Man di isim syarat artinya siapapun. Ma di isim syarat artinya apapun. Kemudian ada mata juga. Tadi di istifham juga ada mata. Kalau di istifham mata kapankah? Tapi kalau di syarat kapanpun. Ma apapun. Ya, sama dengan ma. Mahma apapun sama dengan ma maknanya. Ini sebagian isim syarat. Nanti ya berikutnya masih ada yang lain bahwa isim isim syarat ini. Ini baru sebagian saja. Nanti di pembahasan selanjutnya akan dijumpai tambahan dari tambahan dari isim syarat. Nah, sudah kita bahas Bapak. Jadi ambil lima judul ya eh, lima taksim pembagian isim abdi dari atas yaitu isim abdi yang pertama isim domir ya isim domir. kemudian yang kedua isim mausul isim isyara yang ketiga isim mausul yang keempat isim islam. yang kelima isim syarat Sekali lagi yang ada taksin, pembagian isim domir isyarah mausul. Ya. Diulang-ulangi, diperhatikan sampai koinnya bisa dipahami. Cukup Bapak? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada ustadz. Nonton itu ya. Barakallahu fiqum, tapi di kita cukupkan ya. Masih insya Allah kita sambung lagi insya Allah pertemuan selanjutnya. Kita akhiri subhanakallah muhammad. Selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustaz. Waalaikumsalam.